Sektor pariwisata saat ini menjadi salah satu investasi penting di Bali. Banyak hotel, villa, dan infrastruktur lainnya dibangun untuk mendukung investasi di sektor tersebut. Sebut saja keberadaan hotel di Bali. Hotel-hotel ini memiliki peran strategis dalam perkembangan perekonomian masyarakat Bali. Selain sebagai bentuk jasa pemenuhan akomodasi wisata di daerah tersebut, hotel ternyata juga memiliki peranan yang cukup signifikan dalam perekonomian daerah setempat. Karena sebuah hotel dapat menampung tenaga kerja dalam jumlah banyak, belum lagi pengaruhnya dalam meningkatkan nilai tanah dan area di sekitar hotel yang mampu merangsang geliat bisnis di sekitar hotel oleh warga lokal. Santika Indonesia Hotel and Resort misalnya. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pemenuhan akomodasi wisata, Santika Indonesia telah mengelola 94 unit hotel dengan 5 brand utama, masing-masing Hotel Santika Premier sebagai hotel berbintang 4, Hotel Santika sebagai hotel berbintang 3, Amaris Hotel sebagai smart hotel, dan jajaran The Royal Collection sebagai butik villas, yaitu The Samaya Seminyak, The Samaya Ubud, dan The Anvaya Beach Resort Bali sebagai hotel berbintang 5. Masing-masing hotel ini menawarkan keunikan tersendiri dengan standar pelayanan kelas atas, fasilitas yang memadai, dan lingkungan yang menenangkan. Dari 94 unit hotel tersebut, 13 unit properti Santika Indonesia berada di Bali. Salah satunya adalah Santika Seminyak Hotel. Sebagai salah satu hotel and resort terbaru yang didirikan di Seminyak Bali di akhir tahun 2015 lalu, Santika Seminyak memiliki 109 kamar dengan 3 tipe, masing-masing tipe superior, deluxe room, dan suites room. Santika sendiri ada 3, tetapi kalau grup kita sendiri, Santika Indonesia Hotel and Resorts, itu kan ada di segmen bintang 2. Jadi ada Amaris, kemudian ada Santika, kemudian ada Royal Collections. Jadi secara keseluruhan sekarang 13 unit properti yang ada di Bali. Hotel Santika Seminyak sudah beroperasi dari akhir tahun 2015 lalu. Kita memiliki 109 kamar dengan 3 tipe, mulai dari superior, deluxe, dan suite. Kemudian fasilitas meeting room juga kita cukup luas. Kita bisa akomodir sampai dengan 200 kalau dengan theater style, sampai dengan 150 kalau round table. Juga kita ada fasilitas rooftop, di mana di sana ada restoran, kemudian ada bar, kemudian ada swimming pool, ada gym juga di sana, termasuk spa juga kita ada semua di swimming pool. Jadi sangat sangat indah, Mbak. Sebagai bentuk apresiasinya kepada para mitra bisnis Santika Indonesia Hotel and Resort, beberapa waktu lalu Santika Indonesia Hotel and Resort menggelar malam apresiasi yang dipersembahkan kepada para travel agent, corporate, serta media. Acara yang digelar di Merah Saga Rooftop Bar 7 Restoran Hotel Santika Seminyak ini bertajuk Travel Agent and Corporate Gathering. Pada acara tersebut, Santika Hotel and Resort mengundang ratusan travel agent dan corporate yang telah banyak memberikan kontribusi, bukan hanya kepada Santika Indonesia saja, tetapi kepada kemajuan pariwisata di Pulau Dewata. Acara hari ini adalah Travel Agent and Corporate Gathering. Sebetulnya ini acara dari corporate Santika sendiri, merupakan wujud dari rasa terima kasih kita secara grup kepada seluruh bisnis partner, mitra bisnis, yang sudah berkomitmen dengan kita, bekerja sama, yang sudah support maupun yang akan support. Jadi sebetulnya ya apresiasi kami dengan para clients kita di Santika Indonesia. Sebetulnya yang paling utama adalah partner kita, mulai dari travel agents, kemudian corporate, juga governments, dan yang paling pasti teman-teman media, ya, juga
perwakilan-perwakilan bisnis kita secara grup Kompas Gramedia yang ada di Bali. Jadi targetnya sekitar 300-400 orang. Gathering kali ini juga dimeriahkan dengan berbagai acara hiburan. Mulai dari dance, live music performance, hingga pembagian door prize.